Nah, halo guys, balik lagi sama gua Herul ya. Jadi kali ini gua rencana mau bersihin bagian leheran knalpot ya. Ini knalpot yang ori gua. BTW kemarin gua kan baru pasang knalpot yang Sugi ya. Ini gua copot lagi karena enggak tahu kenapa adek gua enggak mau pakai ya. Soalnya ini kan motor sering dipakai sama adek juga kuliah, jadi dia gak mau pakai, gak ngerti gua juga kenapa dia gak mau pakai knalpot Sugi doang padahal. Oke, lanjut. Jadi di sini gua mau bersihin bagian leherannya ya. Ini leheran knalpot yang ori ya. Ini warnanya udah kayak gini ya, ini warna kuning. Ini kok kuning ya? Ini tanah ya, lumpur atau sejenisnya nih, nempel kayak gini nih. Kalau bagian belakang ini bekas gua cat ya, waktu dulu masih hitam bagian sininya, terus ininya kotor nih. Nanti kita rencana bersihin mau pakai autosol ya, gua juga penasaran sih untuk hasilnya. Di sini gua ngerjainnya pakai kain sejin ya. Gua kain sejinnya gak ada, cuman segini doang, gak ada lagi. Cuman katanya sih pakai ini bisa ya, cuman pakai kertas model kayak kertas semen gitu yang agak kasaran biasanya bisa sih. Ini autosol gua beli 15 ribuan. Terus ini amplas lembaran. Gua pakai amplas grid yang 200, 400, 600, 800, terus terakhiran di nomor 1000 ya. Langsung aja dah kita bongkar dulu knalpotnya nih. Nah, ini knalpotnya udah gua bongkar ya. Ini udah terlepas nih. Kita lihat kotornya bagian mana aja nih. Ini bagian lehernya nih. Ini bagian lehernya nih. Yang bagian atasnya gila sih, ini tebel banget nih kotornya nih. Ini kotoran tanah ya. Sampai tebel kayak gini nih. Sampai ke sininya sih agak tipisan ya. Oke, langsung aja kita mulai pembersihan ya. Agak lumayan ya kayaknya nih pengerjaannya nih. Oke, lanjut, langsung kita amplas aja nih, bersihin nih. Nah, di sini untuk lapisan pertamanya kita pakai grid yang kasar dulu ya. Di sini gua pakai grid yang 200 atau 220 ya. Nanti lanjut grid yang lebih halusnya. 400, 600 dan seterusnya ya.
Nah, untuk proses pengamplasannya gue skip aja ya, karena ini makan banyak waktu sih. Skip aja ya. Nah, jadi ini kurang lebih kayak gini nih untuk leherannya yang udah gue amplas ya tadi. Dari amplas ukuran 200 sampai 1000 ya. Kurang lebih kayak gini, lumayan sih. Lumayan makan waktu maksud gue. Main pegal ini susah ya, nggak kena ini soalnya bekas gasruk nih, jadi kotorannya di dalam nih, agak susah. Cuman nggak apa-apa, kayaknya nggak kelihatan sih, soalnya kan posisi kayak gini yang kelihatan bagian sininya. Oke, mungkin sekarang tinggal kita poles ya pakai autosol. Ini udah gua pakai sih kemarin. Di sini gue nggak punya ya kain jeansnya, ada bekas tali, gak tahu tali apa nih, cuman sama bahannya dia jeans. Mudah-mudahan sih bisa ya, pakai yang ada aja dah. Nah, jadi untuk hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Kalau menurut gua sih nggak kinclong-kinclong amat ya. Ini gua pakai 3 lapis ya kurang lebih. Gua pakai ini nih, kain kayak gini. Sama pakai kertas kayak gini nih. Kurang lebih ini 3 lapis ya. Tapi ya udahlah, lumayan kayak gini juga daripada kotor ya.
Kalau kayak gini kan nggak kotor-kotor banget nih. Lumayan sih. Cuman nggak tahu nih untuk nanti jangka kedepannya dipakai. Nggak tahu bakal berubah atau enggak nih si warnanya. Ini gua habis 3 lapis ya tadi kurang lebih. Habis setengah, enggak sih enggak setengah juga. Setengah kurang soalnya ini udah gua pakai ya buat sebelumnya. Coba ntar kita pasang, ntar kita pakai ya. Kalau keadaan panas si leherannya dia bakal kayak gimana warnanya. A few moments later. Nah, jadi ini guys. Ini gua kurang lebih udah pemakaian 10 hari ya. Pas kemarin gua poles nih. Sekarang udah hari ke 10 ya. Gua ambil video nih sekalian penutupan. Gak ada perubahan sih. Gak ada perubahan warna ya, kalau menurut gua sama-sama aja kayak kemarin pas pertama gua poles, masih sama kayak gini. Lumayan sih kalau menurut gua ya, nggak kotor-kotor amat bagian leherannya. Jadi ya udah, mungkin videonya sampai sini dulu ya. Buat kalian yang penasaran bisa dicoba aja. Gue juga udah agak penasaran sih. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu ya guys. See you next video guys.